Berang kereta yang dipandunya dipotong seorang laki bertindak luar kawalan dengan melanggar dan menghimpit kenderaan jenis berdua kancil sehingga terbabas ke dalam parit. Malah suspek berusia 45 tahun turut memukul mangsa yang juga pemandu berdua kancil berusia 35 tahun menggunakan besi dalam kejadian di Jalan Kampung Atas Pinggir Bunut Susu pada jam 4.46 petang pada 13 April. Ketua Polis Daerah Pasir Mas Assistant Commissioner Muhammad Roy Suhaimi Sarim berkata, hasil siasatan mendapati suspek yang memandu kereta jenis Toyota Harrier itu disyaki marah kepada mangsa yang memotong kenderaannya.